Bilang ada temannya, teman curhat ya. Ada teman. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terkenal barusan jadi klien saya. Nanti saya posting artis itu mau bikin rumah. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wila di malam hari ini. Di malam minggu ini, malam penuh kesan romantis banget guys. Ya, usai semalam Rizky Billar memberikan surprise yang luar biasa dengan membuatkan rumah mewah untuk kekasihnya. Nyatanya di malam hari ini pun ia tidak main-main. Ia kembali memberikan surprise yang membuat bahagia kekasihnya dengan hadiah berupa boneka yang harganya juga fantastis. Dan tentu hal tersebut membuat si Dede Lesti pun bahagia banget. Bukan karena harganya, tetapi boneka Teddy seperti yang ia inginkan, besar, berbulu lembut. Dan tentu hal itulah yang membuat dia sangat bahagia, sebagaimana diungkapkan Rizky Billar yang juga memberikannya sebagai hadiah. Dalam feed Instagramnya ia kemudian memberikan ulasan, memberikan komentar tanggapan atas apa yang ia berikan. Betapa ia bahagia ketika melihat sang doi begitu bahagia mendapatkan surprise hadiah darinya yang merupakan Teddy, boneka Teddy ya, yang besarnya tak kalah dengan asistensi Dede. Wow, sungguh besar. Dan itu diam-diam Rizky Billar siapkan untuk siang doi. Sedikit cerita, jadi beberapa hari lalu dia bilang pengen dibeliin boneka Teddy bear yang gede. Lalu gue respon seadanya. Dengan tanpa sepengetahuan dia gue udah siapin beli boneka ini. Lalu kemarin malam udah gue niatin pengen kasih surprise ke dia bawa boneka yang dia pengen ini. Sekalian gue kontenin buat YouTube, haha. Ternyata pas uang gue kasih ini, anak tiba-tiba drop sakit. Gue akhirnya urungin dia gue buat konten. Gua pikir-pikir ya udahlah, kasih aja bonekanya sekarang tanpa harus dikontenin. Mana tahu bisa bikin dia happy terus naikin moodnya. Dan bener aja, begitu gua kasih nih anak, girang banget, happy banget. Belum pernah gua liat nih anak seseneng ini selama gua kenal dia sebelumnya. Gue sampai terharu bisa ngebuat nih anak seseneng itu, dan bagi gue itu sesuatu yang gak ternilai sih, dimana gue bisa ngeliat orang yang gue sayang sebahagia itu sampai di bawah pas kerja. Wow, slide 4 sama bapaknya Lili Danu disebut iya, sama viral bapaknya si Teddy ya. Gak konten ya, baca ya guys, kata Kamila Wilmilar mengungkapkan bahwa ini tidak dikonten. Lili Danu pun mengungkapkan, haha, aku bukan bapaknya, aku cuma aku omanya, maksudnya guys. Wow, seru banget guys, hadiah ini ternyata membuat Rizky Billar bahagia dan juga membuat si Dede yang diberikan surprise begitu bahagianya, sehingga ia pun menanggapi ungkapannya di feed Instagramnya. Ya, di feed Instagram pribadi si Dede Lesti mengungkapkan kebahagiaan yang tiada tara diberikan surprise boneka Teddy yang malah lebih besar dari dirinya, sampai ia kesulitan untuk memeluk boneka Teddy tersebut. Lihat sebahagia bagaimana si Dede Lesti melihat bahagia dari si doi. Ia mengungkapkan punya teman baru namanya Ilan. Yes, seneng banget, makasih orang baik dengan emoticon cinta yang begitu membara guys. Gimana mood kalian, seru nggak ya? Seru banget, sudah semalam diberikan surprise rumah mewah yang ia persiapkan dengan arsitektur khusus dan berpengalaman. Aswin kini di malam hari ini rupanya hadiah itu dilengkapi kembali oleh Rizky Billar yang membuat kekasihnya kembali tersenyum dan terpesona dengan kebaikan, dengan cinta kasih yang tulus
yang tak pernah ia dapatkan dari sosok pria lain sebelum dirinya, dan itu membuat Lesti begitu bahagia banget, yakni boneka Teddy yang kemarin diminta-minta sampai manja-manjaan si Dedek Lesti sama Rizky Billar. Nyatanya di malam hari ini diwujudkan, guys, dibawa ke tempat kerja di Lida. Wow, sungguh seneng banget ya, surprise boneka besar itu membuat semuanya berubah, membuat suasana kemesraan, suasana mutah hati mereka berdua semakin romantis. Ya, siapa yang tak romantis seusai diberikan surprise, siap dibelikan rumah untuk ditinggali bersama. Kini tiba-tiba sang doi memberikan surprise lagi. Tak tanggung-tanggung ia memberikan boneka mewah untuk dirinya. Gimana kalau kalian jadi si Dedek Lesti, seneng gak? Pasti seneng banget. Siapa yang gak seneng punya doi begitu super duper pengertian, perhatian, dan penuh dengan kejutan. Tentu semua orang mengidamkan sosok seperti Rizky Billar ini, yang tentunya ya sulit mencari bandingannya. Selain tampan orangnya, perhatian, dan juga penuh surprise yang tentunya akan bikin semuanya jadi deg-degan, termasuk si Dedek Lesti. Makanya bagi kalian yang ingin kabar terbaru mereka berdua, jangan lupa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate mereka berdua hanya di channel kesayangan kita ini. Ya, karena mereka akan kita ulas bagaimana nantinya keseruan-keseruan di atas pentas di malam hari ini saat mereka melewatkan malam minggu berdua. Apalagi mereka berangkat bareng. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Nah, ada temannya, teman curhat ya. Ya udah. Karena tapi gede banget badan tuh.